Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas tentang saham Pani. Saham Pani kalau kita lihat sih, sideways terus ya teman-temannya dalam mingguan kemarin, teman-teman. Nah, kalau kita lihat malam, kalau kita lihat sih mengalami penurunan ya teman-temannya, sempat kemarin cerita ATH di 18.000, tahunya menuntus ya teman-teman. Malahan kalau kita lihat sih, sudah turunnya tuh 4.000, teman-teman. Oke, mari kita lihat dulu untuk chart untuk saham Pani ini. Nah, kalau kita lihat sih, ATH-nya di 18.800 dan saat ini harganya 14.100. Artinya saham untuk Pani ini lumayan juga ya teman-temannya, mengalami penurunan yaitu 4.700, lumayan juga teman-teman. Nah, kalau teman-teman ada beli di ATH kemarin katanya mau ke 8 mau ke 20.000, tahunya lumayan juga sih teman-teman kalau nyangkutnya teman-teman. Ya, sekitar 25% teman-teman nyangkutnya. Lumayan juga itu. Ya, kita harus patokan juga teman-teman. Mungkin ya saham Pani ini dibuat dulu sideways. Kalau kita lihat sih dalam mingguan ini dari tanggal 15 sampai saat ini, saham Pani itu seperti sideways teman-teman. Gak ada pergerakan sama sekali. Malahan dia menetap di 14.000 terus dia teman-teman. Untuk sahamnya nih, sempat ke 13.000 kemarin tuh harganya. Nah, tinggal tunggu saja kapan dia saham Pani ini akan ngegas. Nah, katanya rumornya kan ada anak usaha Pani mau IPO, tapi belum muncul-muncul teman-teman itu. Dan juga kalau kita lihat untuk volume transaksi untuk sampan ini kecil banget teman-teman, kecil banget dari sebelum-sebelumnya teman-teman. Artinya sudah nggak tahu minat lagi nih mau trading kan untuk sampan ini. Biasanya saham Pani itu ramai banget teman-teman. Ya, ramai itu ketika harga saham itu mengalami kenaikan atau mengalami penurunan juga. Tapi ini ya, ini kecil banget teman-teman untuk volume transaksi untuk sampan ini. Nah, kalau kita lihat sih, saham Pani nggak ada perubahan sama sekali, malah dia sideways ditutup di kuning, nggak ada perubahan sama sekali, itu di 14.100. Nah, kalau kita lihat sih pada saat open di 14.100 dari harga 14.100, untuk high-nya adalah 14.300 dan low-nya di 13.975, dan untuk volume transaksi mencapai 36.000, untuk volume transaksi mencapai 50 miliar. Nah, kalau kita lihat sih sempat ke merah ya, ke 13.000-an dia teman-teman, tapi naik lagi dia teman-teman untuk sampan ini. Ya, kalau kita lihat sih sampan ini waktu lalu saya sempat bahas karena sudah banyak retailnya ya teman-temannya untuk sampan ini. Oke, coba kita lihat dulu terakhir dia naik tuh di tanggal 4 November ya teman-temannya, mulai gegas. Tapi ya belum kelihatan juga, kelihatan nanti di bulan Desember nanti. Nah, ini aja lami banget ya teman, yang nambah ya teman untuk sampan ini. Ya, wajar sih banyak sekali retailnya nih teman-teman. Jadi agak berat juga naikannya teman-teman. Biasa sih kalau kita lihat sih kopong di sini sudah mulai rame teman-teman. Enak banget waktu lalu dinaikannya. Tapi ya sekarang agak susah banget dinaikannya, malah lebih enak jualannya teman-teman itu. Oke. Kalau kita lihat waktu lalu ada asing masuk ya teman-temannya, apakah asing ada masuk atau malah sebaliknya asing itu keluar dia teman-teman. Nah, kalau kita lihat untuk daily book aja, tekanan yang jualan tuh lumayan besar ya teman-teman dibandingkan yang beli. Artinya saham Pani ini masih kuat banget net sell-nya teman-teman dibandingkan yang mau beli. Ya, ini aja kalau kita lihat sih volumenya aja kecil banget teman-teman. Seperti sih lokal ini nggak tahu banyak yang masuk ya teman-temannya atau mau jualan itu. Oke, coba kita lihat untuk bakas samalinya. Nah, kalau kita lihat untuk bakas samalinya ada BB, KZ, IU, XL, KK, GL, CC, XC. Lalu yang jualannya adalah ZP, PD, LG, AK, BK, TP. Jadi kalau kita lihat sih nyata asing ada jualan juga teman-temannya. Biasa sih AK dan BK ini akumulasi, malahan dia jualan. Nah, kalau kita lihat sih nyata benar, si ZP aja jualan, AK aja jualan, BK aja jualan teman-teman. Artinya saham untuk PAN ini sudah mulai net sell oleh asing teman-teman. Coba kita lihat sebelumnya di tanggal 21. Di tanggal 21 aja masih lanjut net sell teman-teman, BK, CC. Nah, AK ada beli dikit nih, kecil banget ini. Malahan kalau kita hal ini di tanggal 22 malah lebih besar teman-teman dia jualannya. Coba di tanggal 20 kita lihat juga. Tanggal 20 aja jual terus teman-teman BK AK nih. Artinya kalau kita lihat dan simpulkan nyata untuk saham Pani ini ternyata di net sell oleh asing teman-teman. Ya, asing memang ada beli di 10.000-an kalau nggak salah saya lihat teman-teman. Dan malahan asing jualan terus dia teman-teman itu. Ya, mungkin tinggal nunggu nama atau asing sudah ada dia jualan dan masuk lagi, mungkin itu cukup menarik teman-teman untuk saham Pani ini. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk pembahasan untuk video
singkat saya tentang saham PAN ini. Ya, kalau kita lihat sih saham PAN ini sedwi ya teman-temannya. Ya, mungkin tinggal nunggu ngegas saja nih teman-teman, atau mas baliknya dibawa turun ke bawah lagi dia teman-teman itu. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk video saya. Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.